capek, Pak Ustadz? Oh tidak, tidak capek. Malu atuh, saya ini kan pemimpin, masa segitu aja capek? Pak Ustadz mau mampir dulu? Oh terima kasih, lain kali saja. Bu dokter, saya anjurkan Bu dokter untuk membaca kisah Nabi Zakaria. Maaf Pak Ustadz, saya jarang membaca tentang kisah para Nabi dan Rasul. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dimulai dari sekarang ya. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz RW. Waalaikumsalam. Baru kali ini saya senang melihat kamu, Mami. Mampir dulu, Kusoy, Junet. Iya, Pak Saum. Ayo. Assalamualaikum. Haruh. Silahkan duduk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. So, Kusoy, dilanjutkan ceritanya yang tadi. Iya, Pak Saum. Yang tadi itu teh ada dalam kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Bagaimana ceritanya, teh? Di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 89, Allah berfirman. Wa Zakaria iznada rubbahu rabbi. La tazarni fardu wa anta khairul warisin. Artinya, ingatlah kisah Zakaria ketika meminta doa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, janganlah kau biarkan aku hidup sendiri. Dan engkaulah waris yang paling baik. Begitu Pak Saum. Astagfirullahal azim. Lalu kalau begitu nunggu apa lagi, Kusoy? Pak Saum kan tahu saya belum ada jodohnya. Aku bagaimana itu?